dah 14 tahun berumah tangga. Namun pada Januari tahun ini, permohonan beliau dan suaminya untuk menjadi ibu bapa titipan mendapat lampu hijau. Sekaligus mereka menyambut lebaran pertama bersama seorang anak. Pelbagai persiapan mereka lakukan untuk anak titipan berusia 5 tahun itu. Malangnya muncul pula sakit mereka. Pada mulanya rancangan kami untuk hari raya tahun ini adalah seperti biasa untuk berpakaian sedondon, untuk memperkenalkan anak titipan kami dengan saudara mara kami yang kita kunjungi. Namun kerana sakit mereka, kami hanya mampu untuk berpakaian sedondon dan menggunakan video call. Perangkaan rasmi Kementerian Sosial dan Keluarga menunjukkan sehingga Jun tahun lalu terdapat lebih 540 anak titipan seperti ini, naik hampir 40% berbanding Jun 2016. Dan MSF menyatakan lebih banyak lagi ibu bapa titipan seperti Encik Ashik dan Cik Nur Ashikin diperlukan. Lebih banyak lagi liputan suasana persiapan Hari Raya menyusul selepas ini. Antaranya, lampu LED lamp tetap menjadi penyeri rumah-rumah di negara ini bagi menyambut ketibaan Syawal. Laporan cuaca dibawakan oleh Mitsubishi Electric. Warga emas adalah golongan yang paling mudah terjejas. Mereka mempunyai daya tahan tubuh yang lebih lemah. Terdapat risiko kematian yang lebih tinggi bagi warga emas jika dijangkiti COVID-19 berbanding mereka yang lebih muda. Kita mesti melindungi mereka. Semua orang, terutamanya warga emas kita, harus duduk di rumah. Mereka tidak seharusnya keluar kecuali perlu dan pulang ke rumah sebaik saja selesai urusan mereka. Mereka yang perlu keluar rumah harus keluar seorang diri. Semua orang mesti memakai pelitup apabila berada di luar rumah. Warga emas harus mengelakkan tempat-tempat yang sesak dengan orang dan tidak seharusnya makan di luar. Warga emas tidak seharusnya pergi ke pasar. Sebaliknya, mereka patut mendapatkan bantuan orang lain untuk membelikan makanan atau barangan dapur untuk mereka. Mereka juga tidak seharusnya berkumpul sama ada di rumah atau di luar. Mereka harus terus aktif dengan melakukan kegiatan-kegiatan di rumah dan boleh bersenam secara bersendirian di kawasan kejiranan mereka. Tidak mematuhi langkah-langkah memastikan jarak selamat adalah satu kesalahan. Semua orang harus memainkan peranan untuk melindungi warga emas kita. Jika anda mempunyai anggota keluarga warga emas, jangan berada dekat dengan mereka sekiranya anda sakit. Mereka yang tinggal bersama warga emas harus lebih prihatin dalam menjaga kebersihan diri. Warga emas yang memerlukan bantuan untuk kegiatan-kegiatan harian atau perlu bercakap dengan seseorang boleh menghubungi talian penting Agensi Penjagaan Bersepadu atau AIC di 1800. Kesihatan semua bergantung kepada setiap seorang daripada kita. Dapatkan maklumat daripada sumber-sumber rasmi dan jangan sebarkan kabar angin. Daftar bagi khidmat WhatsApp gov.sg dalam bahasa Melayu untuk maklumat terkini tentang COVID-19. Bahasa Melayu terkini di Astro Citra hanya di Singtel TV. Dapatkan hanya di Singtel TV. Dial 1609 atau layari singtel.com/citra sekarang.
salah sebuah keluarga di Yishun yang rumah mereka unik dihias kelipan lampu berwarna-warni. Setiap tahun, Cik Juria Santari akan mengisi ketupat-ketupat yang dianyam ini dengan duit raya untuk diberikan kepada anak-anak kecil. Namun, tahun ini ia hanya dijadikan perhiasan memandangkan tiada kunjung-mengunjung dibenarkan di COVID-19. Kita sambut Hari Raya ni untuk meraihkan kemenangan lepas kita berpuasa. Jadi, insya-Allah kita harus beraya tapi dengan cara yang berlainan. Suasana Hari Raya jelas kelihatan di balkoni rumah penduduk Yishun ini. Bertemakan konsep ala taman, buaian dihiasi dedaun menjadi tarikan utama. Jendela rumah pula gah berwarna-warni dengan lampu lap-lip digantung dari hujung ke hujung. Bahkan alat muzik tradisional turut disertakan bagi menambah elemen kemelayuan dekorasi ini. Dah semestilah tiap-tiap tahun saya menghias bilik balkoni ini seperti saya semasa duduk di kampung, saya selalu tengok mereka menghias rumah-rumah mereka dengan lampu-lampu lap-lip, dah kata lap-lip. Kita dah buat tempat ni macam seolah-olah untuk sudut kanak-kanak. Jadi mereka bertumpu di sini bila orang-orang tu berbual di sana. Jadi ada satu yang tarik minat dia orang duduk berkumpul di sinilah. Pasangan ini akan memperbaiki perhiasan mereka setiap tahun menjelang Hari Raya. Ia tidak mengambil masa lama ataupun menelan kos tinggi. Tetapi bagi mereka, penting untuk menyemarakkan kemeriahan Aidilfitri terutamanya dalam tempoh yang mencabar ini. Kita sama-sama berdoa je lah. Semoga COVID-19 ni akan berlalu lah dan kita semua akan dapat menjalani kehidupan kita seperti sedia kala. InsyaAllah. Bekalan janur atau daun ketupat yang dihantar ke Pasar Gelang Serai tahun ini berkurangan lebih 60% berbanding tahun-tahun sudah. Walaupun demikian, ini bukan bermakna tiada permintaan rancak bagi daun ketupat. Sebaliknya, semua daun janur di pasar popular itu habis dijual meskipun Hari Raya tahun ini disambut dalam tempoh circuit breaker. Semasa kami berkunjung ke Pasar Gelang Serai ini pada hari Rabu, memang keadaannya cukup sesak dengan pelanggan yang membeli belah bagi persiapan Hari Raya. Kami juga meninjau-ninjau salah satu bahan wajib Hari Raya, iaitu daun ketupat. Ternyata tiada lagi sebarang daun janur dijual di sini, kecuali di kedai Encik M. Nasir ini. Itu pun hanya berbaki 2 ikat dan sudah pun ditempah orang. Encik Nasir memberitahu kami, kesemua 900 ikat janur atau sekitar 45,000 helai daun ketupat yang beliau bawa masuk ke Singapura habis dijual semalam, iaitu dalam masa 4 hari sahaja. Bagaimanapun, jumlah itu sebenarnya jauh lebih rendah berbanding sebanyak 3,000 ikat yang biasa beliau jual pada tahun-tahun sebelum ini. Kekurangan bekalan itu berlaku kerana para peniaga tidak berani membawa masuk lebih banyak janur. Ekoran bimbang berlakunya gangguan penghantaran disebabkan pelbagai langkah sekatan COVID-19. Demand ada, cuma dia punya supply itu kita tak berani nak ambil lebih. Sebab apa, nanti ada restriction ni, restriction tu. End of the day, kita problem lah. Indonesia pula, dia punya part, mungkin dia punya pekerja pun tak tahu boleh bawa masuk Singapura tidak. Terus kita pula tak tahu boleh terima ke tidak. Sementara itu, tempahan bagi ketupat-ketupat yang sudah siap direbus juga menerima permintaan tinggi. Antara syarikat yang menjual ketupat yang sudah dimasak ialah restoran Aroma Kampung di Cucat Kompleks. Tidak seperti tahun lalu, jumlah ketupat yang dapat dijualnya tahun ini berkurangan sehingga 60% di kesan pandemik COVID-19 termasuk jumlah daun janur yang terhad. Pada tahun ini, saya dapat menjual ketupat hanya sebanyak 2,000 berbanding dengan tahun lepas. Kerana mungkin gara-gara coronavirus, jadi bekalan untuk daun janur tu kurang. Kalau tahun lalu, saya dapat menjual sekitar 6,000. Yang pasti, walaupun keluarga-keluarga Melayu tidak dapat kunjung-mengunjung semasa Hari Raya nanti, ketupat-ketupat seperti ini tetap hadir mengetuk pintu mereka. Laporan persiapan menjelang Syawal itu mengakhiri berita untuk malam ini. Jangan lupa elakkan daripada melakukan kunjung-mengunjung Hari Raya
semasa peraturan pemutus rantaian jangkitan masih lagi berkuat kuasa. Sehingga berjumpa lagi.